Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel Azura Tutorial. Selamat datang teman-teman di channel Azura Tutorial. Saya doakan kalian yang sudah klik video ini dan juga sudah menonton, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Video kali ini kita akan belajar bagaimana cara setting jam di motor Honda Scoopy. Ini adalah Scoopy terbaru, tipenya tipe apa nih? Saya lupa. Ini tipe Prestige, teman-teman. Tipe Prestige, warnanya warna putih doff. Jadi ini aku mau kasih tutorialnya bagaimana cara setting jam di motor Honda Scoopy 2024. Yang pertama kita nyalakan dulu kunci kontaknya seperti ini. Kemudian kita on-kan, ya. Ini sudah smart key untuk Scoopy-nya. Nah, teman-teman kalau mau setting jam di sini harus diperhatikan untuk bagian speedometer yang digital ini harus berada di total dan di area kilometer ini ya. Harus muncul layar seperti ini. Kalau kondisinya di seperti ini di bagian trip ini tidak akan bisa disetting. Ya, tidak akan bisa disetting. Jadi harus yang pertama pastikan ada muncul total dan kilometernya di sini ya. Nah, setelah itu kemudian ditekan dan ditahan tombolnya karena cuma ada satu tombolnya di sini. Tekan dan tahan sampai indikator jamnya berkedip. Nah, tuh. Indikator jamnya sudah berkedip. Ini posisinya jam 4 lewat 7 menit ya. Nah, sekarang adalah itu di jam berapa? Jam 10 lewat 56 menit. Mari kita ubah di jam 10 lewat 56 menit. Kalau udah kedip seperti ini, ditekan. Kemudian ditekan sekali terus sampai jam yang mau kita atur di jam berapa. Ini jam 10, jadi saya buat jam 10 ya, teman-teman. Kemudian kalau udah, tinggal ditekan dan tahan sampai detiknya bergeser. Detiknya bergeser di bagian menit. Ya. Kalau udah bergeser, baru kita ubah. Ubahnya tinggal tekan aja. Membutuhkan berapa menit. Ya. Di 56 menit. Nah, tinggal tekan aja terus sampai 56. Oke, terus sampai di 56. Nah, 56 saya buat di 57 ya. Nah, kalau udah tinggal ditekan dan tahan. Oke, sudah selesai. Jamnya jadi jam 10 lewat 57 menit. Buat konfirmasi lagi, mastiin kalau jamnya sudah berubah, di offin kunci kontaknya. Kemudian di-onkan lagi. Dilihat. Nah, jamnya sudah jam 10 lewat 57 menit. Nah, kira-kira begitu untuk cara setting jam di motor Honda Scoopy dengan satu tombol ini. Ya, terima kasih. Selamat mencoba buat kalian yang lagi mau setting jam di Scoopy 110 2024. Terima kasih.